Dan ketika kita berkorban, arti yang terkandung ya dari makna ketika kita berkorban itu, kita benar-benar sedang berkorban gitu. Dengan apapun yang perintahkan Allah kepada kita, kita melakukan itu. Pesan pertama saat berkorban itu adalah kita menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kita mengetahui ayatnya, fasholli li rabbika warhar. Jadi posisi kita berkorban itu adalah sejajar dengan sholat, saking wajibnya. Dan ketika kita berkorban itu artinya, arti yang terkandung ya dari makna ketika kita berkorban itu, kita benar-benar sedang berkorban gitu. Dengan apapun yang perintahkan Allah kepada kita, kita melakukan itu. Dan itu adalah tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Diberikan harta yang banyak, kemudian kita, yang fasilitas yang kita miliki, ya, kita gunakan lagi untuk ibadah. Kemudian juga, ya, kita melihat kesabaran dari Nabi Ibrahim, dan bagaimana lihat bagi kesabaran dari Nabi Ismail, ya, yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah Taala, ya, mereka langsung taat dan mendengar, gitu ya, mendengar dan taat maksudnya. Dorongannya adalah rasa syukur kita yang begitu besar kepada Allah yang telah menjadikan kita seperti ini, gitu. Dari ketika kita lahir tidak memiliki apa-apa, kemudian kita sampai saat ini gitu dengan segala yang kita punya, ya, baik itu ilmu, harta dan yang lainnya. Ya. Sebetulnya kuncinya semuanya niat. Ya. Kalau dia punya niat, kemudian dia punya usaha, kemudian diiringi dengan doa, maka serahkan sama Allah. Biar Allah yang ngurus kita. Ya. Dan insya Allah akan dimudahkan. Kalau ada yang kesulitan, ya artinya di niatnya dia belum begitu kuat dan belum begitu tulus, ya. Jadi artinya perbaiki niat, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mengazamkan sesuatu, ya, maka Allah akan berikan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.